Dalam membantu pelaksanaan social distance, Polsek Pondok Gede bersama TNI dan Satpol PP memberikan bantuan berupa sembako. Bantuan tersebut ditujukan pada warga yang tidak mampu. Selain itu, Polsek Pondok Gede juga memberikan pengarahan kepada warga agar selalu menjaga jarak satu dengan yang lainnya saat melakukan kegiatan. Kapolsek juga menghimbau agar selalu mengutamakan kesehatan dengan cara mencuci tangan dan memakai masker. Mari bersama jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa lawan COVID-19. Selamat sore Bu, ini ada sumbangan dari 33 bilang Polsek, Peramin, dan Pasukan. Bu, bermanfaat ya Bu ya. Ya Bu ya. Ada ini juga nih, ya mohon maaf nih, ada ini juga nih. Kita nggak boleh kenal, mohon maaf nih. Ya, ya, oke Bu. Semoga bermanfaat ya Bu ya, menjadi berkah semuanya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya Bu, mari Bu. Ya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.